Di sini Ustadz kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Di sini udah ada santri SMK juga Ustadz. Ya. Tapi beliau silent. Ya. Nah ternyata beliau ini adalah seorang public figure, legend pada zamannya. Nah, dan sampai sekarang. Sampai sekarang mana? Ya, karena zamannya belum selesai gitu. Jadi beliau ini legend yang sampai sekarang. Siapa beliau? Adalah Mas Rindra. Nah. Siapa beliau? Basis band Padi. Masya Allah. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rindra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, katanya Mas Rindra ini santri SMK ya? Ya, santri online SMK. Ya, masih Alhamdulillah. Di Zoom meeting. Masya Allah. Tapi Mas Rindra ini silent. Diam-diam aja. Gak mau kelihatan ini, Masya Allah. Itulah. Tawaduknya luar biasa. Jadi dari zaman saya masih main kelayang, udah nyanyi lagu Padi gitu loh. Itu, Zat. Jadi memang yang membuat, apa istilahnya, lagu-lagu Padi itu yang menemani kita tumbuh besar. Iya. Berkas. Sesuai dengan filosofinya Padi, jadi semakin berisi, semakin nunduk. Masya Allah. Masya Allah. Gimana, Mas? Alhamdulillah bisa hadir. Ya saya ya merasa diberkati banget, alhamdulillah. Apa yang ini Mas testimoni nonton SMK ini? Apa yang berkesan? Apa sih yang berkesan dari Mas Renda setelah sering nonton SMK, sering kenal sama Ustaz Lukman nih? Nah, gimana Mas? Secara ini ya iman itu kan fluktuatif kadang-kadang. Betul. Tapi gara-gara SMK saya tidak tidur setelah sholat subuh. Keren. Mantap. Alhamdulillah. Baca Al-Quran pun juga tidak sekedar cuma baca aja, tapi mulai artinya mulai saya telaah, mentadaburi terus. Dan saya suka juga gitu pendekatannya guru Ustadz Lukman, gaul banget gitu. Cara penyampaiannya itu anak muda banget gitu. Secara kita sama-sama orang Kalimantan, saya orang Kalimantan Timur kan. Masya Allah. Balikpapan. Balikpapan ya. Banyak bahasa-bahasa yang sudah lama saya tidak dengar, tapi saya dengar gitu. Kayak nostalgia gitu ya. Semangat, pangkong, terus apa lagi ya? Pangkong. Banyak yang sebetulnya bahasa kita tuh sama gitu, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat gitu. Itu. Masya Allah, keren. Dan saya gini, saya udah lama nggak main Instagram, sudah hampir 1 tahun. Tapi gara-gara acara ini saya buka Instagram. Masya Allah. Siap. Nah, mungkin acara ini Padi belum ikut, Bang. Insya Allah acara konser Indonesia Beramal selanjutnya, kayaknya kita ngundang band Padi nih, Bang. Amin. Siap ya. Alhamdulillah. Ini banyak juga nih sobat Padi nih yang nonton luar biasa di komennya gara-gara tadi di flyernya ada wajah Mas Renda. Iya. Ini salah satu request saya, maka di konser Indonesia Beramal yang next Padi harus ikut. Amin. Insyaallah. Kita undang. Kalau perlu saya datang ke Jakarta, saya lah datang ke Jakarta nganterin undangannya gitu ya. Terima kasih. Titip salam sama Mas Fadli. Masya Allah, tabarakallah kita. Fadli juga sharing di Instagram di akunnya, alhamdulillah. Jadi banyak yang nyimak kayaknya. Alhamdulillah. Senang banget. Mas Rinda punya pesan nggak buat kawan-kawan, buat teman-teman, sobat-sobat Padi atau seluruh muslimin muslimat, saudara-saudara kita yang malam hari nonton, ada pesan nggak buat kawan-kawan semuanya? Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Alhamdulillah. Ya, saya ngajak teman-teman sebagai alternatif ya untuk habis sholat subuh kita butuh pengetahuan. Ya nonton ini subuh menggapai keberkahan di Munjalan TV ya. Menarik banget. Pasti kalian akan ketagihan. Jadi ya hati-hati ya. Hati-hati juga soalnya kayak ditonjok juga kadang-kadang. Berarti Mas Rendra juga yang megang kepala gitu ya? Megang kepala ya. Aduh luar biasa. Alhamdulillah.